2 Korintus pasal 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal.